Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dimanapun Anda berada, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker dan rajin cuci tangan dan jaga jarak. Oke, teman-teman sekalian, pada hari ini GSA Pertanian berada di pantai, salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bau-Bau. Bagaimana kondisi dan suasana yang ada di pantai? Tetap simak videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Melihat kondisi dan suasana yang ada di Pantai Nirwana. Pantai Nirwana sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya surga. Memang pemandangannya sangat indah. Dan sini juga suasananya ramai, banyak pengunjung. Mobil bisa dilihat karena sempat beberapa hari ditutup karena COVID semakin meningkat, sehingga pemerintah Kota Bau-Bau melaksanakan PPKM darurat selama beberapa hari dari tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Pada pagi hari ini sudah mulai aktivitas masyarakat yang ada di Kota Bau sudah mulai berkunjung kembali di Pantai Nirwana. Bisa dilihat teman-teman sangat ramai. Keluarga yang datang bersama anak, istri dan suami bermain bersama. Kemudian di belakang sini ada banana boat, bisa dilihat. Kalau teman-teman ingin bermain, bisa menyewa banana boat ini dengan biaya sewa 20 per kepala. Airnya sangat bersih. Adalah keseruan sebuah keluarga. Pasir. Halo adik, bagaimana perasaannya? Enak? Suasananya enak? Enak. Mantap.
teman-teman semua, untuk Pantai Nirwana sendiri berada di Kecamatan Sulaah, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Oke teman-teman, seperti itu suasana dan kondisi yang ada di Pantai Nirwana. Mulai ramai oleh pengunjung. Kalau video ini bermanfaat, silakan teman-teman share. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, A Pertanian mau bermain air terjun.